Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai bangsa pejuang dan sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas dapat berkumpul di tempat yang baik ini untuk melaksanakan kegiatan yang baik ini, yaitu apel akbar kekuatan muda dari TKN pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, Ketua Panitia, Saudara Arif Rashid yang saya hormati, Ketua TKN Saudara Rosan Roslani yang saya hormati, tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini, Saudara Agung Laksono, Saudara M. Lutfi, Yang Mulia Saudara Abdul Latif, pendiri HIPMI, pengusaha nasional Saudara Dito Aryo Tejo, Saudara Mahir Al-Gadri, Saudara Marwar Sirait, Saudara Fadlizon. Tapi saya agak curiga ini emang Fadlizon ya? Mirip Fadlizon. Saudari Grace Natali, Jenderal Boy Rafli, Pak Otto Hasibuan. Nah, ini dua orang ini, Agus Jabo dan Budiman Jatmiko, ini dulu saya kejar-kejar ini. Sekarang satu barisan, terima kasih. Mbak Putri, semuanya yang saya hormati, satu-satu yang tidak bisa saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kok banyak wajah-wajah cantik ini. Jadi saudara-saudara, tadi saya memang benar dari Malang ke Makassar, pagi-pagi di Makassar. Dari Makassar saya tiba di Makassar saya sama Pak Roslan. Tiba-tiba di Halim saya sudah mau pulang, saya sudah mau memikirkan, waduh, aku bisa tidur ini. Tahu-tahu beliau datang ke mobil saya, berbisik-bisik ke saya, Pak, ini anak-anak udah siap, Pak, di convention center. Oh ya, acara apa? Oh, itu yang dulu Bapak minta. Jadi dia pinter nih taktiknya itu, ya kan? Dia bilang aku yang minta. Padahal dia yang ketua TKN. Dia yang ngatur aku. Tapi ada kata kunci, Pak. Itu Pak yang bikin lagu untuk Bapak. Oh ya? Prabowo Subianto kalau dengar lagu, musik, tambah semangat. Jadi aku kesini tuh sebenarnya untuk dengar musik. Kalian juga kan? Benar? Benar kan? Kalian udah gak perlu orasi lagi kan? Hah? Hah? Udah bosen kalian kan? Atau kalian masih mau?
Oke, aku mau bicara sebagai politisi ya. Politisi yang intelektual. Ya. Saudara-saudara sekalian, negara kita harus menjadi demokrasi. Dan kita sekarang harus benar-benar melayani rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ini sebetulnya dalam keadaan was-was karena tanggal 4 saya akan debat lagi. Debat terakhir aku dikasih nilai 11 dari 100. Kira-kira dia mau kasih nilai berapa hari kali ini ya? Gue dikasih 0 kali. Tapi gue akan jawab, emang gue pikirin. Emangnya lo siapa? Saudara-saudara sekalian, kalau anak-anak muda bersama saya tidak takut apapun. Saudara-saudara sekalian, dunia ini milik kalian, milik angkatan muda. Karena dulu kita pun seusia Anda, kita pun selalu berada di depan. Mereka-mereka itu tokoh-tokoh 66 banyak, mereka di depan. Mereka waktu muda, mereka berjuang untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Budiman Jatmiko waktu berani melawan Orde Baru, dia masih muda umurnya. Saudara-saudara, semua pembaharuan, semua inovasi, semua reformasi, semua transformasi dilakukan, dipropori oleh orang-orang muda, saudara sekalian. Bung Karno usia 20-an, 30-an masuk keluar penjara. Bung Hatta, Bung Syahrir, tokoh-tokoh semua muda-muda waktu mereka mimpin pergerakan kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, panglima kita yang pertama, panglima TNI kita yang pertama, panglima besar Sudirman usia 29 tahun, saudara-saudara sekalian. Jadi saya hari ini walaupun lelah pulang dari Sulawesi, begitu masuk saya dapat kekuatan baru. Apalagi langsung disambut oleh joget tadi. Yang joget juga cerah-cerah. Jadi saudara-saudara, terima kasih saudara mengundang saya. Pak Rozan tadi saya sudah agak dongkol-dongkol sedikit lah. Saya sudah tidur sebetulnya. Saya sudah di tempat tidur. Tahu-tahu sekpri saya datang. Ada apa kok masuk sini? Enggak, Pak. Siapa tahu Bapak mau ke convention center. Sudah lengkap Pak di situ. Udah. Ya udah aku berangkat. Saudara-saudara sekalian, kita 12 hari lagi menghadapi hari H. Menghadapi hari yang sangat penting, kita akan melaksanakan pemilihan umum. Kita akan milih presiden, wakil presiden, dan semua wakil-wakil kita di DPR. Dan sekarang sudah semakin jelas, semakin terang, hampir semua analis, hampir semua survei mengatakan bahwa kita
sudah berada di titik yang memungkinkan dan memastikan kita akan satu putaran. Dan ini kita rasakan, ini saudara-saudara rasakan, ini saya rasakan, di setiap titik yang saya hadir, luar biasa. Luar biasa getaran dan dukungan dari bawah, saudara sekalian. Benar-benar saya rasakan. Kalau kita datang ke satu titik, mereka berada di satu titik, mereka didatangkan pakai truk atau bus, itu ya, itu biasa. Tetapi kalau orang-orang keluar dari rumah, keluar dari toko-tokonya, keluar dari kantor-kantornya, keluar dari mobil-mobilnya untuk menyambut saya, itu berarti mereka sungguh-sungguh mendukung dan mengharapkan Prabowo Gibran dan tim Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, kita jelas yang memiliki strategi yang benar. Kita melanjutkan apa yang sudah baik dilaksanakan. Saya merasa di belakang saya kekuatan yang besar. Saya merasa di belakang saya ada kekuatan tiga Presiden Republik Indonesia. Tiga Presiden Indonesia. Yang jelas, satu, Presiden Joko Widodo. Presiden ke-7. Juga jelas ada Presiden ke-6, Presiden SBY. Dan juga saya merasakan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, berada di belakang saya, berada mendukung saya, saudara-saudara sekalian. Tetapi kita jelas posisi saya, sikap saya jelas. Kita diberi contoh sikap negarawan dari Pak Jokowi. Beliau menang, beliau kalahkan saya 2 kali. Oh, udah gak ketawa ya. Biasanya orang Indonesia kalau teman mengalami yang sedih malah ketawa. 2 kali saya dikalahkan, tetapi tidak pernah ada bibit permusuhan, tidak ada bibit kedengkian, tidak ada hal yang negatif. Waktu beliau menang pertama, beliau datang ke rumah saya. Beliau undang saya untuk pelantikan beliau. Dan saya datang ke pelantikan beliau yang pertama. Saya ingat kata-kata saya di rumah saya di Kartanegara. Saya bilang, Pak Jokowi, Bapak yang terima mandat dari rakyat, saya yakin di hati Bapak, Bapak itu merah putih. Di hati Bapak, Bapak Pancasila. Di hati Bapak, Bapak NKRI. Di hati Bapak, Bapak Bhinneka Tunggal Ika. Itu saya yakin. Saya yakin Bapak pro rakyat, akan membela rakyat Indonesia. Karena itulah saya akan datang ke pelantikan Bapak waktu itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian waktu beliau kalahkan saya 2 kali, beliau mengajak saya bergabung. Saudara-saudara sekalian, contoh seperti itu tidak sering terjadi di politik negara-negara. Tidak sering terjadi. Saudara-saudara, waktu beliau mengajak rekonsiliasi,
yang meyakinkan saya adalah anak-anak muda dari Partai Gerindra, saudara sekalian. Mereka datang ke saya, mereka mengatakan ada pesan dari Presiden Joko Widodo dan pesannya seperti ini mengajak. Saya ambil keputusan hanya, saya kira hanya setengah jam. Apa yang ingin saya sampaikan? Saudara-saudara, itu adalah suatu contoh yang baik. Rival, bersaing, kontestasi yang keras, tetapi tidak sakit hati. Beliau menjalankan ajaran nenek moyang kita, menang tanpa ngasorake, menang tanpa menyakiti, menang dengan merangkul dan mengangkat. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin mengikuti contoh beliau. Bila mana kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya akan merangkul semua kekuatan. Saya katakan, saya bertekad menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan membela, mengayomi, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak dan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Termasuk mereka-mereka yang tidak memilih saya. Termasuk mereka-mereka yang masih mungkin tidak percaya dengan saya. Tetap akan saya bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita yakin, kita percaya, kita faham bahwa negara kita sangat kaya. Negara kita sangat kaya. Saya sudah beberapa bulan ini membentuk tim pakar terdiri dari orang-orang paling pintar di Indonesia. Terbukti kepala mereka botak-botak semua. Termasuk ketua TKN saya. Termasuk Pak Boy Rafli. Kalau orang botak itu pasti pintar. Kalau orang pintar belum tentu botak. Saudara-saudara sekalian, ini sedikit joke supaya kalian tidak ngantuk. Bagaimana? Berapa lama harus saya bicara? Saya ada acara lagi, saudara-saudara sekalian. Intinya adalah tugas kita menjaga kekayaan itu dan mengelola kekayaan itu supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, yang saya gemari adalah belajar sejarah. Saya pelajari sejarah ribuan tahun. Dari barat, dari timur, sejarah barat, sejarah Tiongkok, sejarah India. Dari semua pelajaran, kalau kita mau aman, kalau kita mau damai, kalau rakyat mau hidup baik, negara harus kuat. Negara tidak kuat akan diinjek-injek, kekayaannya akan diambil, dan bangsa kita bisa bubar, saudara sekalian. Itu pelajaran sejarah. Jadi Presiden Jokowi dan semua tokoh-tokoh memahami bahwa untuk menjadi negara kuat, untuk menjadi negara makmur, kita harus melaksanakan hilirisasi. Hilirisasi tidak lain adalah kekayaan alam Indonesia harus diolah di bumi Indonesia.
Ini sangat sederhana. Ini sangat sederhana. Bahan-bahan itu ada di Indonesia. Semua mineral, semua komoditas yang diperlukan untuk menjadi negara makmur ada di Indonesia. Kita harus mengolah semua bahan-bahan itu supaya kita menjadi negara industri. Kita menjadi negara manufacturer. Kita harus membangun dan memproduksi semua kebutuhan kita. Tidak bisa tergantung sama bangsa lain. Kita harus produksi makan kita sendiri. Kita harus produksi BBM kita sendiri. Saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian, masa depan kita cerah. Masa depan kalian cerah. Saudara-saudara sekalian, kami yang ingin berjuang untuk membawa Indonesia supaya saudara-saudara yang melanjutkan, mengambil alih dari generasi kami dan meneruskan membawa Indonesia menjadi negara hebat, negara kaya, dan negara kuat. Saudara-saudara, saya sudah dilirik-lirik oleh ajudan saya. Sebetulnya saya mau bicara 3 jam lagi, tapi bagaimana? Saya kira saya minta maaf ya. Intinya saudara-saudara, terima kasih dukunganmu, terima kasih keyakinanmu. Mari kita bersama-sama membawa Indonesia ke tingkat yang lebih hebat lagi, saudara-saudara. Datang ke TPS, jaga TPS, yang mampu ke TPS, bawa jajan, bawa makanan, bawa minuman, yang mampu. Ya, jangan pura-pura tidak mampu. Biasanya anak muda, apalagi mahasiswa pelajar itu, kalau di warung itu, ya kan? Apa itu? Apa? 3-1. Makan 3, ngaku 1. Kok ada yang ketawa, berarti benar ya? Anda tahu sejarah kartu kredit? Yang menemukan kartu kredit itu Indonesia. Kita lebih hebat dari kartu kredit. Kalau kartu kredit kan pakai kartu, pakai apa itu? Kalau Indonesia tuh hanya pakai jari. Kalau di warung, ya kan, Bo, jadi Bo, catat ya, aku bayar akhir bulan. Kan begitu kan? Dan si Bo percaya, percaya. Jadi yang menemukan kredit itu Indonesia itu, bukan visa-visa itu enggak. Mbok catat ya, aku bayar habis gajian, kan begitu. Begitu gajian, kok tinggal sekian, Anda makan di warung terus. Saudara-saudara, saya tutup dengan pantun. Cikini ke Gondangdia, Cikampek ke Tasikmalaya. Saat ini sudah waktunya anak muda bersama Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Terima kasih. Saya harus menghadap bos saya. Jadi terpaksa saya tinggalkan kalian. Gue gak berani soalnya, kalau ini panglima tertinggi, jadi gue harus menghadap. Ya, tapi kalau kalian masih kuat, habis menghadap, kalian masih di sini, saya kembali lagi. Saya pengen joget. Tapi kalau kalian sudah pulang, gak apa-apa, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Terima kasih anak-anak muda Indonesia. Bersama Indonesia maju. Terima kasih. Pak Prabowo. Pak Prabowo, izinkan teman-teman muda memberi penghormatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 12 hari lagi. Kemenangan untuk Indonesia.
Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih tokoh-tokoh yang hadir. Saya minta izin, benar-benar saya harus berangkat. Terima kasih.